Halo, I'm Ogi Fantinus. I'm ready for Fast Break Challenge. Enakan jadi pemain basket apa enakan jadi artis? Artis. Basket mah kalah mulu. Vlog basket keluar kota apa vlog basket di lapangan sendiri? Rumah sendirilah, nggak tinggal bangun tidur langsung main. Enakan menang lawan Koming apa lawan Sandi? Menang lawan Koming lah. Kenapa? Ya, Koming kan lebih gede. Apa sih? Ya oke. Air Jordan atau Nike Kobe? Jordan. Jamal Johnson atau Brandon Jawato? Lagi ada Jamar. Jamar. Jagoan basketnya Uus atau Kemal Palevi? Dua-duanya jelek mainnya. Beneran. Dua-duanya tuh ngaku jago, gue bingung gitu loh. Aduh. Tapi ya udahlah. Siapa ya? Yang lebih sering dicela tuh siapa? Kemal. Kemal. Gue bukan Uus. Biar Kemal baca yang nyela. Enakan syuting kamera dipegang sama istri atau enggak? Enggak, jangan. Karena kalau shoot or truth, istri gue suka serius. Udah beres syuting, suka nanya, kamu bener ya pernah pacaran sama istri? Repot. Udah ya. Bintang tamu yang paling susah diatur? Denny Sumargo, belagu anjing. Dia basket. Denny Sumargo tuh bener. Bukan. Gue sahabat, temenan lah. Cuman vlog-vlog gue, one on one gue, cuman dia yang ngatur, nanti gue gini ya, ntar gue gini ya. Ini kan kamera gue. Gitu. Itu Denny gitu. Bintang tamu yang kerjaannya minta rematch mulu. David Siggers pengen rematch mulu dan dia tahu karena pasti menang mulu, kurang ajar emang. Shooting konten mana yang kerjaannya retake mulu? Nggak pernah retake gue. Cuman emang editor kerjanya lebih keras. Karena gue gak masuk-masuk. Gue harus cari yang masuknya gitu. Pebasket idola yang belum ada gantinya sampai sekarang? Pemain basket idola yang belum ada gantinya Indonesia ya. Lolik atau Felix Bendatu. Gue tuh ngefans banget sama Felix Bendatu. Rico. Oh, banyak kok jadinya, ya udahlah. Kalau disuruh pilih pemain untuk naturalisasi, mau pilih siapa? Naturalisasi. James Harden atau LeBron lah. Kalau mereka mau, John, ya buat gue sih. Kalau mereka mau, mereka bego. Cuman siapa ya? Gue gak ngikutin sih. Maksudnya di, kan kayak sekarang nih Prosper dari Filipina dia main segala macem. Gue nggak tahu banget, cuman pokoknya kita butuh big man yang mau defense, kerja keras dan offense-nya juga oke gitu. Cuman kerja keras, jangan cuman yang marah-marah doang. Kalau disuruh Popovic milih pemain untuk masuk squad Spurs sekarang, mau pilih siapa? Kawhi lagi lah, gue karena fans Kawhi. Tiga kata untuk basket Nas Putri saat ini? Tiga kata. Maju, tiga kata. Tiap katanya gue jelasin gitu kan berarti ya. Bisa. Liga, kita butuh liga yang jelas. Terus, apa ya? Aduh, apa ya, gue pusingnya. Emas, kenapa gue ngomong emas? Kita bisa dapat emas gitu loh. Mas. Satu lagi, kita bisa loh dapat emas, ya iyalah. Satu lagi, berkembang. Basket putri kita harus terus berkembang, jangan cuma putranya aja gitu sih. Terakhir nih, enakan zamannya Ahok apa zamannya Anies? Ahok lah, gila lu, Anies parah. Yang terakhir tadi, gak usah bercanda, gue gak mau masuk penjara lagi ya. Ha ha ha!